Mình chào các bạn nhé. Ini sakit apa? Meningitis. Udah masuk lama? Kamu coba lihat apa di dalam situ. Mau? Kamu kenal saya? Satem ini YouTube saya. Oke, lonceng dibunyiin gratis. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini saya mau pulang Kalimantan, mau lihat adik-adik kita yang sakit itu, yang rumah sakit. Nah, sekarang kita mau tolongin dari tim kita. Ini kita bawa duit dia. Wow. Bawa duit nih. Ada semuanya ada 60 juta. Ya, kita mau kasih dia dari tim kita semuanya. Ya. Ayo ikutilah, kita langsung PP ke Pontianak, ke Jakarta. Sebentar lagi sampai sana semua perang. Semua perang tuh pakai baju ini lagi. Pakai ini lagi nanti kita ke sana ya. Begini. Oke. Bos segai, mereka mau gua judo tuh ya. Ini yang mau bokap gua. Amin loncat. Halo. Kalimantan di Pontianak, PP. Jam nanti jam 9 ya, berangkatnya terbang. Nanti jam 6 sampai ke sini lagi. Kita membantu orang siapa? Yang sakit ya. Iya benar. Oke, okay, guys. So ceritanya nih kita lagi mau ke Pontianak. Ini kita udah di bandar, guys. Ya. So, kita bakal berangkat jam 9 pagi. Tapi kita nggak nginep, kita bakal balik nanti sore jam 6 sore. Anda udah tahu kan yang sakit itu, nanti kita coba lihat yang sakit itu adik-adik kita. Udah koma sih, nggak tahu apa kita dari ini kita mau duit pulang kasih dia dalam tim punya pemimpinnya segini bantu dia, kasihan orang sakit ya guys. Soalnya kita bakal kasih uang cash ya, maksudnya lebih soalnya ini kan bukan duit dari kita, dari tim kita semua. Ya, dari tim semua gitulah, teman-teman sama orang di tim juga kita ngumpulin duit. Jadi kita mau kasih bukti uangnya segitu, dan itu uangnya buat kasih orang kecil itu main ambil semuanya anak buat operasi atau mau pakai apa terserah dia. Semuanya enam puluh juta dari totalnya. Terus tapi ceritanya apa, mau pura-pura bercanda dulu ya? Iya, aku mau pengen tes dia orangnya, kampanye seperti apa, orangnya baik hati kan? Mungkin orang baik hati itu Tuhan selalu tahu. Mungkin orangnya baik. Jadi papa mau pura-pura jadi orang pengemis ya? Iya, pengemis. Kayak deketin orang tuanya. Iya, bagaimana? Orang yang benar-benar baik hati apa kayak? Iya, benar. Karena kalian lagi sakit ya, kita lihat. Kalau ini hoax, kita kasih. Oke, so see you di Pontianak. What's up guys? Oke, okay, so sekarang kita udah nyampe di rumah sakit Pak ya? Iya. Rumah sakit apa namanya? Agung ya? Iya. Ya. Iya. Ya, rumah sakit Agung guys, tapi Oke, okay, guys, so sekarang kita udah di rumah sakit Agung di Pontianak. And then tadi kita udah telepon sama satu orang teman kita, salah satu. Dia temannya papa, dia suruh orangnya ke kantin dulu Pak ya, nanya ngobrol ya. Oke, okay, so sekarang kita lagi di mobil. Dan si papa lagi mau siap-siap, mau lepasin barang-barangnya. Halo, oh my god, aku mau coba dulu. Nah, terus dia bakal pro-pro jadi gembel-gembel gitu lah. Katanya kita juga sempat beli sarung ya, di airport, beli sarung. Jadi sama papa bawa lampu pasir. Lampu semuanya. Kita bawa semuanya guys, kayak kemarin yang ke ngeprem di mobil. Oke, okay, sekarang papa bakal kayak sosial eksperimen guys. Gimana orang tersebut ya Pak Ho? Ya, cuma yang tadi tidak seperti saya. Ini semuanya ada bawa saya. Ya, ini. Oh my nih. God. Nanti kita begini lagi. Aduh, nggak tahan gue panas nih, bro. Nih, di Ponti panas banget. Nih, nanti kita begini lagi ya. Ya.
Oke, sebentar lagi aku buka baju dulu ya. Tenang. Oke guys, so gue mau cerita ini, gue bisa dibilang gue udah 18 atau 16 tahun guys, gue gak ke Pontianak. Ini benar-benar lama banget ya, pas gue masih kecil. Dulu sempat ke Ponti 3 tahun, Singkawang Ponti ya sama aja. Nah pas lagi tahun kerusuhan tahun 98, kemudian tahun 2001 gue balik lagi ke Jakarta guys. Gitu ceritanya. Oke, so sekarang bokap lagi mau siap-siap. Ya. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Oke, sampai besok. Orang gila. Ini. Oke. Okay. Wow, orang gila nih. Oh, siap, masuk. Udah, ayo. Sup guys. Oke, so sekarang gua udah nyampe. Ini gua lagi duduk guys. Ini gue lagi nunggu bokap gue mau masuk ke dalam, tapi kakinya ada di depan. Ini lagi duduk kayak ya, ini dua orang. Oke, kalau bapak mau masuk, kalau mau masuk, kita kita korek. Jangan banyak-banyak, 5.000 aja. Makasih ya. Boleh dulu sini gak? Lagi tunggu siapa? Tunggu siapa? Anak sakit. Sakit apa? Sakit apa? Infeksi meningitis. Cuman sekitar satu minggu. Yang gitu. Hari ini ada. Udah minta tolong sama siapa? Oh, Mbak Milanca yang mana? Nggak kenal. Kenal nggak? Hah?
lagi santai-santai lagi minta makan, lapar belum makan. Ada saya minta aku aja lah. Makasih. Anaknya sakit apa? Meningitis. Meningitis. Udah masuk lama? Udah minta sama siapa aja? Sama ada teman-teman. Zul Lencet bilang apa? Katanya udah sampai di Pontianak. Katanya dia udah sampai di Pontianak, cuma nanti udah sampai di sini. Dia bisa bantu? Ya, katanya sih mau bantu. Ada yang bantu. Ini salah satu. Kenal-kenal ambil Lencet di mana? Oh. Oh gitu. Kamu kerja apa? Saya jual rempah. Oh. Jadi beli di pasar, di agen, nanti dibungkus kecil-kecil. Dulu sih masih 500-an, karena harganya udah naik kan, jadi kita jual yang 1000. Jadi dibungkus nanti di papan, dikasih label merek, bawa ke luar kota. Kamu tadi saya minta duit, kamu kasih saya ya. Kamu kenal saya siapa? Kamu orang gila masih mau ajak ngomong mau? Orang gila ajak ngomong kamu mau juga? Tadi saya minta sama orang semua bilang saya orang gila. Kamu ada berdoa gak? Anak kamu bisa ada yang bantu belum? Misalnya kemarin ada yang bantu dari omongnya Cece, ada yang bantu 3 juta untuk pengambilan obat. Kemarin juga ada om dari apa? Mertua datang kasih 4 juta. Jadi sementara ada terkumpul sekitar 7 juta. Kamu sekarang ada duit? Ada paling ada sih untuk makan. Cuman kalau untuk itu yang saya dia selama seminggu saya juga nggak mau. Satu hari berapa? Satu hari kemarin banyak susah sama dia sekarang kan nambah alat itu 1.5 juta kalau diperkirakan di luar obat. Jadi obat yang kita yang anak saya konsumsi sekitar kadang ada yang murah bisa 100 lebih, kadang di bawah 100, tapi setelah tahu sakit anak saya obatnya itu 500-an, 700, 800. Ini sekarang istri saya baru turun. Aku mau nebus obat. Siapa? Istri saya sekarang dia lagi. Mau tuh obat berapa deh? Enggak tahu berapa, saya enggak tahu. Biasanya estimasinya berapa? Terus Lencet itu langsung bisa bantu kamu? Bisa bantu?
Dia bilang ada bantu. Kalau nanti saya minta bantu bisa tolong nggak? Kalau susu loncat itu datang, saya minta tolong boleh nggak? Kalau susu loncatnya mau? Bisa minta tolong. Dia udah bisa, udah tolong kamu, mau tolong kamu. Oh. Minta tolong bisa. Kamu tahu gak kalau ada, kalau susu loncat tolong kamu, kamu ada mimpi. Kamu butuh biaya berapa? Saya gak tahu butuh biaya berapa, soalnya belum tahu. Saya belum terkasir, jadi belum tahu pembayarannya harus berapa. Cuman terakhir kan saya kan masih ada pegang duit. Itu saya depositkan itu 7 juta. Sudah dapat. Selama beberapa kan ada berdoa kamu? Selalu berdoa. Saya kesti. Kalau anda tak susu loncat, kalau tidak bisa bantu kamu, kamu gimana? Apa? Apa? Saya yakin Tuhan pasti menunjukkan jalan. Kamu coba buka apa? Coba buka. Kamu coba lihat apa di dalam situ. Mau? Kamu kenal saya? Hah? Oke. Kamu orang baik. Kamu orang baik. Saya sekarang tolong kamu. Ini duitnya kamu ambil nanti. Oke, belum tahu saya siapa ya. Oke, ini saya. Ya, halo. Nah, sekarang anak kamu butuh duit ini saya tanam. Ambil. Halo. Siapin nyong kai dong. Oke. Ini duit apa berapa puluh juta ini ambil. Ayo kita melihat anak kamu di mana. Oke. Nanti kamu pegang duit ini. Mana anak kamu di mana? Bisa masuk. Ayo. Oke. Ayo, Pak. Masuk. Ayo. Ayo ikut saya. Halo, bagaimana perasaan kamu? Perasaan setelah kehadiran susu bakmi loncat sih sudah agak tenang. Tenang ya, sekarang benar-benar Tuhan ya, ini ya. Bantu anda kan. Ya. Ini dalam tim kita, ini duit ada berapa puluh juta sini. Kamu ambil, coba kasih lihat. Oke? Okay? Ya. Oke. Okay. Ayo. Oke, ada berapa juta? Semuanya ada hampir 70 juta nanti ya, kita kasih. Oke, okay, ini masukin kantong dulu. Ayo kita ke sana. Sekarang kita mau lihat anaknya ya. Anaknya, ayo kita. Ya, ya oke. Okay. Ayo kita lihat ke sana. Ayo semua. Thank you.
Asgar. Seluruh tim Pak Gino, saya beserta keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya. Cuma itu sih yang bisa saya ungkapkan. Nah sekarang ini Pak Taichung Pi yang nyet tong nong nyet kiu mas Epo. Tadi dari kening kau tu. Kami kong. Pak Taichi. Pak Kong Pi. Untuk semua relawan, untuk muncul relawan. Jadi sampai sini aja. Ayo mohon maaf ya kalau kita bukan apa-apa, kalau kita kalau minta tolong sama teman-teman seluruh teman-teman Indonesia dan luar negeri, ya seluruh dunia, makanya harus kita mau bikin video. Ya mohon. Tadi halnya kalau sini kita mohon maaf kalau like itu tidak baca, ya itu komentar nama sahabat kita nggak buat lagi. Ya sampai sini ya, dadah.